Salman masih sama berkarir dengan para pemain bersorak antar kota. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A, kemenangan pertama sebelum Piala Dunia U17 2023. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A akan diulas OKZone. Pertandingan yang menjadi pijakan awal Timnas Indonesia U17 sebelum mengarungi Piala Dunia U17 2023 ini digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Pada Rabu, 2 Agustus 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertempur di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 bakal rutin melakoni laga-laga uji coba kelas dunia. Setelah melawan Barcelona Juvenil A, skuad asuhan Bima Sakti akan menantang Kashima Antlers U18 di stadion yang sama pada Sabtu, 5 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian, pada medio September 2023, Timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan di Jerman. Selama di Jerman, Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga uji coba dengan berbagai tipe lawan. Sebelum berangkat ke Jerman, Timnas Indonesia U17 akan menantang Timnas Korea Selatan U17. Pertandingan akan dilangsungkan di Jakarta pada Rabu, 30 Agustus 2023. Bima Sakti sendiri menatap serius laga kontra Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Ia berharap Nabil Asyura dan kawan-kawan memanfaatkan laga-laga berkelas ini dengan sebaik-baiknya. Sedang dalam proses, Timnas Indonesia bakal memiliki pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia dikabarkan bakal memiliki pemain naturalisasi baru. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Pengakuan itu disampaikan di akun Instagram pribadi milik anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sedang menatap jadwal padat pada periode 2023-2024. Timnas Indonesia bakal memulai event kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melakoni ronde pertama lawan Brunei Darussalam pada Oktober 2023. Jika menang, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah ditunggu lawan-lawan berat pada ronde kedua. Pasalnya, skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F ronde kedua. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal melakoni event Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Padatnya jadwal membuat Shin Tae-yong butuh banyak pemain berkualitas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.